Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, berkampanye di daerah Kebagusan Jakarta Selatan. Sidul meminta doa restu dari warga agar bisa menang satu putaran. Tiba di Gang Langgar Kebagusan Raya Jakarta Selatan, Sidul langsung disambut warga dan kaum ibu. Alunan solawat Nabi tak henti saat Rano Karno menuju panggung orasi. Saat berorasi, Cawagub nomor urut 3 ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan satu putaran dalam Pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang satu putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut 3 ini meraih 46% suara atau tertinggi di antara dua pasangan lain. Kita ngomong diri kita aja deh, kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah satu putaran kita bisa menangin Jakarta. Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani merilis pasangan Pramono Rano mendapat 48%, RK Suswono 39,1%, dan Darmakun 5,1%. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan.